ke jeti nelayan Kampung Cepoh. Okey. Ini tempat ada tempat kita nak bakar dan sebagainya. Okey, dapat perhatikan Sungai Perak ni. Ini bangku-bangku ada apa semua. Alright. Kak. Okey, sana boleh nampak penyaran bintang. Kita keliling ni apa semua. Meja yang cantik ni. Okey. Dengan sesuai lah untuk riadah ataupun kita juga insyaAllah orang komuniti di Cepoh ni akan buat juga makan di Sungai Perak ni. Dia bukan dalam sungai ya, tapi Sungai Perak. Okay. Dengan kerusinya. Okay, saya punya kerusi. Okay bos, kita dah pergi mana ni bos? Cerita sikit bos. Katanya mau pergi Cepoh. Mau ambil itu cendol sagu, sagu rumia. Untuk apa bos? Petang ini ramai-ramai datang ke pit stop. Kita makan sagu rumia. Cendol sagu rumia. Dia punya gula, dia punya santan, tipah buat. Ini toke usah sagu cendol sagu rumia. Okay. Oh seksi. Dia baru nama seksi. Ni kalau orang kapur tak tahu ni, ni kita buku. Bukan sesak. Kita nak buat mari pengerusi kita. Yang kita nak ambil dan kita buat hidangan pada petang ni. Dia proses macam mana? Tu kena tanya dia. Oh lah. Kalau untuk pancur ni kita balik, kita dah ada gula, dah ada santan. Tinggal masuk ni je lah, letak ais. Kalau proses buat? Proses buat kena balik kursus lain.